Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nasya ID Channel. Di video kali ini kita tidak ke tempat wisata dulu ya, melainkan kita akan melihat pergelaran PSBD atau Pentas Seni Budaya Daerah yang diadakan di Kabupaten Asahan, tepatnya di Kota Kisaran. Apa saja yang ada di PSBD ini? Tonton videonya sampai habis ya. Sekarang kita sudah berada di PSBD-nya nih teman-teman. Sangat ramai yang berkunjung pada malam hari pertama pembukaan PSBD ini. PSBD ini rutin diadakan 2 tahun sekali di Kabupaten Asahan. Dan tahun ini adalah tahun kelima diadakannya PSBD di Kabupaten Asahan ini. Pada pembukaan PSBD hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Sumut, yaitu Bapak Edi Rahmayadi. Dalam pergelaran PSBD ini ada 14 etnis yang dipertunjukkan, diantaranya ada Melayu, Jawa, Minang, Batak Toba, Tionghoa, dan lain sebagainya. PSBD ini diselenggarakan selama 16 hari, mulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Dan lokasi PSBD ini terletak di perumahan etnis Jalan Topan Gama Kisaran, bersebelahan dengan Rusunawa Kisaran. Masyarakat yang berkunjung dapat melihat stan-stan etnis yang dipertunjukkan di PSBD ini, seperti yang kami kunjungi ini nih. Oh iya teman-teman, ada juga pertunjukan dari 14 etnis setiap harinya di sini yang diadakan secara bergantian mengikuti jadwal yang sudah ditentukan pihak penyelenggara. Di PSBD ini tidak hanya ada stan-stan etnis saja. Di sini juga banyak pedagang yang berjualan makanan, baju, dan lain-lain.
Ada juga nih wahana permainan untuk orang dewasa dan anak-anak, seperti yang ada di pasar malam. Jadi bagi teman-teman yang ingin membawa anak-anaknya main ke sini bisa ya. Oke teman-teman, karena ramainya pengunjung di hari pertama pembukaan PSBD ini, jadi kami tidak dapat mereview semua etnis-etnis yang dipertunjukkan di sini. Mungkin sampai di sini dulu video kita di PSBD yang diadakan di ASEAN ini. Jika ada kesalahan penyampaian informasi ataupun kata-kata kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari kami nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.